Pemerintah daerah memberikan dana 30 juta untuk anak-anak ini dalam mempersiapkan mereka punya kegiatan. Saya Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen membuka dengan resmi acara hiburan dari musik reggae yang dilaksanakan di malam hari ini. Dengarsa dulu. Saudara pencinta musik reggae tanah air, khususnya di kota Kembang Sirui, Papua, pasti Anda kenal yang namanya Koreksi. Yoi, Koreksi merupakan komuniti reggae Sirui atau komunitas reggae di kota Sirui, Papua. Pada tanggal 27 Maret 2021 mengadakan live musik hiburan rakyat di lapangan Trikora atau alun-alun kota Sirui, Papua dari jam 19 sampai selesai waktu Indonesia Timur. Acara live musik ini diiringi oleh Bung Fai Ahmadi, Bung Kifli Manyakori vokalis, Bung Tonci Wayangkau vokalis, Bung Anjas Aibui vokalis, Neo Rutuboy vokalis, dan dipandu oleh MC andalan Bung Amelius Samori. Acara live musik hiburan rakyat ini turut dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tony Tesa Resos, Wakil Bupati Frans Sanadi, BSC, Esos, Dandim 1709, Yapen Waropen, Letnan Kolonel Infantri, Leon Pangaribuan, SH, Asisten 1 Setda, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bapeda, Kepala Kesbangpol, dari pihak keamanan TNI Polri dan juga antusias masyarakat Kota Sirui dan sekitarnya. Live musik hiburan rakyat ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tony Tesa Resos, yang mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut baik inovasi kreativitas dari Koreksi yang mempunyai talenta-talenta yang luar biasa, yang tidak kalah lagi dan juga sudah dikenal secara nasional talenta-talenta anak muda Papua dalam seni musik. Secara pribadi tapi juga atas nama pemerintah daerah menyambut baik inovasi kreativitas dari anak-anak muda ini yang mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Kita tahu bahwa talenta anak muda Papua ini tidak kalah lagi sejak zamannya Black Brothers, itu sudah dikenal talenta musik di kancah nasional bahkan di internasional dari anak-anak kita asal Papua, tanah Papua ini. Disampaikan juga oleh Bupati Tony Tesar Esos, walaupun kita tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 masih merebak di tanah air dan juga di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi kita juga bisa beradaptasi dengan kehidupan baru atau new normal dengan mengajak masyarakat Kepulauan Yapen dalam melakukan aktivitas keseharian dengan melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun kita tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 masih merebak di tanah air kita dan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi kita juga harus bisa beradaptasi dengan kehidupan baru atau new normal ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk marilah kita melakukan aktivitas kita di segala bidang, tapi kita ikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga kehidupan kita yang selalu menggunakan masker, kita selalu menjaga jarak, dan juga kita harus sering cuci tangan dengan sabun di area mengalir agar kehidupan kita bisa kita berproduksi di saat pandemi COVID-19 ini. Bupati Tony Tesa Resos juga mengatakan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Koreksi dan sebagai dukungan dalam kegiatan rekaman nantinya, pemerintah daerah memberikan bantuan dana sebesar 30 juta rupiah kepada Koreksi dan juga mengundang Koreksi untuk melakukan penampilan di tempat-tempat wisata di sekitar Kota Sirui, Papua. Saya ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kemandirian adik-adik kita ini, dan sebagai dukungan untuk kegiatan reggae anak-anak ini dalam kegiatan rekaman
pemerintah daerah memberikan dana 30 juta untuk anak-anak ini dalam mempersiapkan mereka punya kegiatan. Kita terus mendukung, dan saya juga mengundang begitu. Kita punya tempat wisata, ada beberapa tempat yang sudah ada. Kita bisa gunakan juga tempat wisata di hari Sabtu atau hari Minggu untuk lakukan penampilan di sana. Jadi kalau kita bisa berpencar untuk melakukan hiburan-hiburan ini, saya yakin bahwa kehidupan kita, imunitas kita bisa naik, kita bergembira, karena kita yakin bahwa hati yang gembira itu adalah obat. I hope you're in my song. Then maybe you realize my love. Oke saudara, demikian informasi singkat live musik hiburan rakyat koreksi. Salam Rastaman, salam YouTubers Papua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No matter.